Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut pakai Komando saat tiba di Bandara Udara Internasional Phnom Penh, Kamboja pada 21 November 2022. Kedatangan Menhan Prabowo Subianto juga disambut Komandan Pasukan Khusus Kerajaan Kamboja, Letnan Jenderal Capek D. Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut pekik komando saat tiba di Bandara Udara Internasional Penompen Kamboja pada 21 November 2022. Kehadiran Menhan Prabowo Subianto disambut langsung oleh Komandan Pasukan Khusus Kerajaan Kamboja atau Batalion Para Komando Kamboja Letnan Jenderal Capek Day. Capek Day merupakan salah satu perwira yang pernah dilatih Menhan Prabowo Subianto saat memimpin Korps Baret Merah Kopassus. Batalion para komando Kamboja didirikan sejak Maret 1972. Sekitar 60 prajurit tentara Kamboja dikirim ke Indonesia untuk mengikuti latihan para komando di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Seragam dan baret yang dikenakan pasukan khusus Angkatan Darat Kamboja ini juga mengikuti seragam loreng dan baret milik Kopassus TNI Angkatan Darat Indonesia. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto kali ini dalam rangka menghadiri ASEAN Defense Minister Meeting Retreat dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus yang diselenggarakan di Soka Simrip Resorts and Convention Center Kamboja pada 22 sampai 23 November 2022. Di Toresito Garuda TV melaporkan.